Yo, what's up, partner in the with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini, BKXD. Nah, kali ini kita akan mencoba membeli sesuatu ya. Beneran? Bukan yang ini, bukan yang ini. Oh, tidak, tentu saja tidak pet ya. Mahal juga. Ini kan dulu kan aku kan, apa namanya ya, udah punya ini ya. Cuman belum di live streamingin ya. Belum di, apa namanya, di kontenin ya. Nah, sekarang kita akan coba cek dulu. Terakhir ada kan yang pakaian itu, ya nggak sih? Lupa aku, soalnya nggak pernah saya kontenin gitu. Mana? Tunggu bentar. Ini dia. Nice, ini maksudku. Nah, ini maksudku ya. Ini apa namanya ya, pakaian yang kemarin aku bilang itu, yang apa namanya? Yang ini, wait, tunggu bentar, aku lupa. Ah, ini dia, bener. Pakaian ini. Ya, beneran sih, aku bingung apa namanya ya. Banyak orang yang mencari ini, saya juga sama. Saya pernah bilang kalau aku udah nemuin semuanya, mau di ini ya. Bener nggak? Nah, sekalian aja nih ya, apa namanya ya. Ya, untuk merayakannya ya ini dulu. Tambahan duit dulu lah. Karena emang bagus kan, sekalian nambah duit, nambah ini juga. Nah, sekalian aja. XD race, aduh match lagi. Ini apa nih? Oh, play doang, ntar aja. Play 5 game alongside your pet, ntar. Ini coba lihat, oh sama aja, ntar aja. Ini apa namanya ya? Ini kan buat pakaian itu ya, bener nggak sih? Ini aku mau sekalian ngecek juga nih, ini pakaian yang mana sih? Gitu loh. Oh ini, bukan. Ntar dulu. Masih penasaran sih aku. Ini sama. Ini yang mana sih ini? Oh ini pakaian si kelinci itu loh. Ini aku masih penasaran sih dengan iniannya. Ini udah ya. Udah selesai ini. Ini, oh. Cuma perabotan doang. Ini apa nih? Oh ini lumayan nih. Kita coba sesekali nyoba ini ya. Nyoba aja. Belum tentu kita dapat. Tapi bukan berarti kita harus pesimis nggak dapat. Enggak, bukan gitu sayang. Ini udah kita punya. Ini belum kita punya. Ya gitulah. Emang kalau gacha itu emang butuh waktu lah gitu. Ini aja gua butuh sekitar beberapa minggu pengalahan ya. Untuk ginian doang. Oh ya BTW aku kasih tahu headphone, si masker sama sarung tangan ini dijual terpisah karena bukan paketnya, bukan paketnya ya. Oh ya BTW kita langsung mainin aja nih ya. Sekalian kita mau ngecek ini juga sih. Tapi tumben sepi, biasanya rame banget. Oh mungkin belum ini kali ya. Wow, tiba-tiba langsung mentari dong. Gile, tiba-tiba langsung mentari dong. Oh langsung, ayo ayo saatnya ini. Ayo ayo ayo, nice nice gitu dong. Sekalian nih ya. Ini kita langsung ini aja deh. Aduh. Nice. Dua. Nah. Wah. Bentar. Fuck. No. Nah. Nice. Mamam tuh. Lagian naruhnya aneh-aneh. Tidak segampang itu sayang. Nah, tuh dia tuh. Tuh lihat enggak tuh? Oh, mana bisa gitu sayang? Kalau di situ nggak bisa, berarti kita pakai cara. Oh, itu dia.
Oh, gini aja berarti. Oh, enggak sekarang sayang. Ntar yang ada kita kalah. Nice. Mereka udah dapat itu. Bagus. Bagus itu. Oh, itu dia tuh. Aman tuh. Sekarang lu sendiri yang kesulitan kan? Hah. Lagian pakai cara aneh-aneh lah. 9 8 7 6 5. Abak not, dikit lagi. Gila, dikit lagi ya. Later. Fuck, dikit lagi. Tapi ini bagus nih. Ini apa sih nih? Oh, ini pakaian nih. Pakaian si celana sama si muka ini. Waduh. Berat juga ya. Kalau minimum 400 nggak apa-apa dah. Oh ya, BTW ini aku kasih rating setelah aku apa namanya? Ini ya. Nice. Nah, ini. Nah, gini. Gini aja. Gua nggak tahu sih ini apa namanya ya. Gua dapat berapa nih? Nah, ini udah cukup untuk buka ini. Cukup aja ya. Kebiasaan. Emang kebiasaan apa namanya kayak gitu. Muka ini 4, celana 7. Harusnya bisa, cuman ya gitu. Ini aku sekalian aja ya. Oh, iya lupa. Kurang 2. Gua kira udah. Ini aku mau sekalian ini aja sih. Satu lagi berarti ya. Kalau kalian apa namanya ya, punya XD Plus, keuntungannya ya kalian bisa bikin pulau sendiri. Nah, itu. Kenapa kok XD Plus punya pulau sendiri? Ya karena di situ kan ada apa namanya? Ada fitur di mana lu bener-bener punya pulau sendiri dan semuanya ya. Walah. Aduh, benar. Dan satu lagi di sini. Nah, gua nggak tahu sih ini. Nice, dapat akhirnya. Semua muka dapat, tinggal yang celananya. Mantap jiwa. Untuk nilai gua kasih nilai berapa nih enaknya? 9 dari 11. Ah, kejelekan. Ah, terlalu jelek. Untuk pakaian ini. Oh, gini aja ya. Gua kasih nilai 85 ya. Kenapa? Kalau seandainya ini kan bagus nih, tapi kalau seandainya iniannya nggak ada kayak bug ataupun apa ya tentang iniannya, gua kasih nilai 90 gitu. Ini kayak ngingetin aku kayak apa sih? Kayak Mika bukan sih? Seingat aku kayak gitu sih. Mika yang Beach Buggy Racing 2 Island Adventure. Eh iya, Beach Buggy Racing 2 juga ada sih. Gitu. Ini apa namanya, pakaian yang ini belum saya coba, belum saya coba, tapi ininya buset, gila, 5%, semuanya lebih dari 10%, gila, nanti dulu, cari yang kemungkinannya gede, tapi masih masuk akal, seperti ini 10, 5, 5, 5, 5, masih mungkin lah, masih mungkin.
Tapi gua harus ingat juga kalau gua juga harus membeli cukup banyak barang. Udah pasti itu. Gua cek dulu satu-satu biar aman gitu loh. Gua juga harus ngecek barang-barang lainnya juga sih. Kenapa? Karena emang emang harus kita cek satu-satu kan. Ini 180 untuk 35 nanti dulu. Belum saatnya. Apalagi ya, oh ya nanti aja deh kita ini lagi. Kayaknya gitu aja dari saya. Kay salam order indoh.